warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hikma wa ilma wa sakhanna ma'a Dawud al-jibal sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Allahumma zukna fahma wa hikmata wal aqla wa hasbi hadika ya Rabb Rahimin. Allahumma afta' alaina futuha al-arifin wa zukna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin hifzan mursalin wa imamil muttaqin bi rahmatika ya Rabb Rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab-kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam kitab Dawa'ul Qulub min al-'uyub. Iaitu kitab ini pada menyatakan penyembuh bagi hati daripada perkara batin, daripada penyakit-penyakit batin. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, dam lagi haram dipalukan hamba dan binatang dan perempuan dan anak dengan tiada sebab pada hukum syarak atau lebih daripada hak, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diseksa perempuan dengan sebab memalu kucing hingga mati ia kucing. Inilah hukum pada binatang. Maka bertapa engkau sangka pada manusia, yakni bertapa engkau buat pada manusia. Qal musannif rahimahullahu taala, setengah perkara yang ma'asi, ijtinabil ma'asi, disuruh kita menjauhi maksiat batin ni, iaitu maksiat zahir, iaitu haram kita memalukan, kita pukul, haram kita pukul seorang hamba. Kalau zaman dulu panggil hamba. Jadi kalau lening pembantu rumah ke, orang yang duduk di bawah kita, tak boleh, kuli kita, kita pukul atas muka dia, bedah atas muka dia, tu. Tapi lening tak boleh buat begitu. Dulu bolehlah, orang nak orang gocoh-gocoh dulu dia tapu atas muka, ada masalah. Lening itu tebang buat begitu, kulih akan mari ikat lah. Itu ni ada peraturan dah. Dulu zaman dulu-dulu kocoh, orang-orang kocoh mana di sana sini, tak ada, tak boleh, maknanya tak ada kena ikat. Lening aturan dah ceremak, maknanya tak boleh nak suka-suka bahan orang, nak panggil ugut pun tak boleh dah lening. Itu maknanya keselamatan timar ataupun diri seseorang itu lebih terjamin. Jadi sebab itu tak boleh nak pukul. Dan binatang pun tak boleh nak pukul. Manusia pun tak boleh pukul. Lebih lagi fi wajhi, pada muka. Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis, Rasulullah larang itu jangan kamu pukul fi wajhi, pada muka seseorang. Muka hamba ke, muhatta muka binatang pun tak boleh pukul. Kita bedah atas muka lembu misalnya,
dengan tali. Tak boleh nak pukul binatang. Kalau seorang tu pegang lembu, kena pukul dari belakang, kat punggung dia tu. Kat mana kau panggil isi-isi tebal tu. Yang mana kalau bedah situ tidak memberi mudarat. Maka begitu juga orang. Orang tak boleh pukul iaitu di kawasan nipi, seperti khususnya tempat mulia, muka itu sendiri. Sebab sabit dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah larang, larang pukul di atas muka. Muka, kerana muka itu tempat mulia, tempat mereka itu nak sujud pada Allah, tempat pandangan orang. Tak boleh muka manusia itu. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, hatta binatang sekalipun. Dan perempuan, perempuan ni tak kira lah, isteri ke, tak boleh pukul adik perempuan dia, kakak perempuan dia ke, isteri dia ke, tak boleh pukul. Pukul mendidik, tak apa, tu pun tak boleh melebihi hak. Seperti mana disebut dalam kitab Al-Iman, Imam Rafi'i rahimallahu ta'ala, Imam Rafi'i, dan begitu juga ulama-ulama lain, dia kata wayadrib, iaitu wayadrib dan dipukul itu la yarfa'u lil asabi' lil ulia, jangan yarfa', iaitu yarfa'i ra'si. Maksudnya kalau kita nak pukul cikgu ke orang yang mendidik ni, ataupun seseorang tu nak mendidik seorang, tak boleh pukul. Kata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama lain lagi, melebihi akak. Asabek ni jari dia, orang panggil jari-jari ni, orang panggil asabek. Yang mana melebihi kepala ataupun melebihi akak di kepala ni, dia nak bedah begitu, tak boleh. Jadi kalau perbuatan begitu yang la zahirul majhul, itu zahir seorang tu sudah jahil. Walau bi muallimin, walaupun dia itu seorang mengajar, seorang yang mendidik, dia ustaz ke, dia siapa tu, guru ke, tok syekh ke, tok mufti ke, tak kira siapa saja, kalau dia buat perbuatan itu, dia dikira jahil. Itu perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh akad ni. Ada orang kita lain disebut sehingga nampak, maknanya kalau pandang manusia tu orang nampak keputihan ketiak dia tu, dia akak tinggi pukul orang. Tak boleh begitu. Dia pukul kena begitu saja. Tak boleh akak benda ni. Ada kitab lain sebut hak ni tak boleh buka. Pedah begitu saja. Begitu pedah begitu. Sebab tu rotang kadang-kadang, rotang dia buat rotang kayu nyunyuk gitu, buat gitu tu. Kena kuat dah benda. Jadi kalau akak begitu, tak boleh. Itu kaedah Islam. Ajar cara mendidik begitu cara nak watan, tak boleh sampai tahap tu. Kerana manusia ni dia boleh berubah. Kalau kita menceriakan dia bahang tu, maka tak boleh begitu. Sehingga dia akan ingat. Batulah dulu-dulu, ingat zaman-zaman dulu-dulu lah, zaman sekolah dulu. Ada seorang teacher lah, seorang teacher, dia mengajar bahasa Inggeris di kelas. Bila dia nak marah sangat ni kepada murid dia ni, dia debok dari belakang. Kawan tu siapa, tak boleh nak nyama. Siapa tahap tu, itu bukan cara dia. Ataupun ada satu orang ni lain pula, dia tapo, tak boleh. Tu ataupun banyak lagi lah, iaitu buat iaitu cekik yang mencederakan, tak boleh. Itu semua tidak diajar di dalam Islam. Tu tapi leniau dah buat dah, pelajar-pelajar learning terbaik buat begitu. Kereta tu, kereta ustaz, kereta cikgu jadi mangsa. Tu tak boleh main learning. Sebab tu perubahan tu dia berbeza, cara nak mendidik tu. Jadi sebab itulah Islam ni ajar comel dah cara rotang. Ataupun disebut dalam kitab-kitab lain, hendaklah kamu gantungkan rotang kamu di dinding. Itu wakil dulu, wakil dulu.
ataupun wakil-wakil tempat kelakuan orang tua-tua dulu, fil'aini. Ini disebutlah semua dalam kitab. Dengan mata, orang tua dulu dia curah mata, anak-anak takut selalu. Dia nampak ayah dia toki, dia curah mata, dia masa takut selalu. Dia ni, curah mata dia, dia barang, dia tak layang pun. Tak layang, dah lah ni. Tak ada dah begitu. Mana orang dulu, bezalah. Sebab tu Imam Ghazali sebut, lihatin nasi ala si zamanun, akan timbul satu zaman. An-nas yurashidil ammi, manusia cerdik di akhir zaman begitu banyak. La lil adab, tetapi kurang adab. Na'uzubillah Ghazali. Imam Ghazali sebut, akan timbul satu zaman manusia ramai cerdik. Dah kemudahan belajar, mudah nak belajar begini-begini. Cerdik ramai. Kau ni belajar pekak tinggi begini-begini, hebatlah ke. Tapi qalilul adab, sedikit sangat adab, Imam Ghazali kata. Sebab itulah Imam Ghazali berpesan, kalaulah kamu tengok suasana berlaku begitu, minta berlindung dengan Allah kepada ahli kaum kerabat kamu sendiri. Anak cucu ke, anak sendiri ke, anak jiran ke, anak sepupu ke, tak kira lah. Siapa saja, minta berlindung dengan Allah supaya Allah Ta'ala jauh. Supaya golongan, supaya anak-anak cucu, sanak saudara kita ni tidak terjebak dengan golongan itu. Golongan yang mana? Golongan yang cerdik, pandai, bijak, belajar tinggi, belajar di luar-luar hebat, luar negara dan sebagainya, tapi tidak ada adab dengan ibu bapa, tidak ada adab dengan jiran, tak ada adab dengan orang tua, tidak ada adab dengan kawan, tidak ada adab dengan kawan, tidak ada adab dengan sahabat, tidak ada adab dengan orang kecil, orang budak kecil, tidak ada adab dengan orang lebih tua, ataupun ahli ibadah. Itu ni timbul, ataupun tidak ada adab dengan para ahli ulama tu. Ni semua maknanya qalilul adab. Bimbang Imam Ghazali kata. Sebab tu beza. Orang dulu dia walaupun kemudahan nak belajar tu dia payah, tapi ilmu mereka tu tinggi, tapi adab mereka tinggi juga. Ini semua perubahan zaman. Imam Ghazali kata begitu tu sebab zaman dia pun ada dah golongan-golongan begitu. Golongan cerdik, bijak, pandai, tapi dengan ibu bapa dia buat hamba. Ada ibu bapa dia buat macam hamba dia. Dia layan macam hamba. Na'uzubillah min zalik. Sebab itulah kalau hak ibu bapa tu ada balasan dia. Kalau orang dengan orang lain ada balasan lain juga. Tapi dalam hadis lain, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ad-Dailami menceritakan kalau dengan ibu bapa dia buat seperti hamba, anak dia pula akan buat seperti hamba. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu, nanti buat baik pula anak-anak kamu kepada kamu. Itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis. Seperti mana Abu Zar, dan dikeluarkan hadis itu daripada oleh Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala. Itu bagi ibu bapa. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah ada menceritakan, iaitu bila kamu buat baik kepada orang, kamu menghormati orang yang lebih tua daripada kamu, nanti pula orang yang muda akan buat baik pula kamu ketika kamu sudah tua. Tu maknanya dia muda lalu dia hormat orang yang lebih tua daripada dia, suatu hari nanti bila dia tua Allah balas semula. Orang yang muda tak kira hak la ba'rif la ta'rif wala a'rif, walaupun dia kenal ataupun orang tak kenal, orang tu jadi hormat pada dia walaupun dia tak kenal. Orang kenal tu memang kadang-kadang dia hormat dah, tapi kalau dia pergi mana-mana, musafir mana-mana, dia singgah masjid ke di mana-manalah tempat-tempat, orang yang lebih muda daripada dia akan hormat dia pada dia. Ini janji Rasulullah SAW, penting bila seseorang itu ada adab. Rasulullah SAW berpesan, tidak ada sesuatu pemberian yang lebih mahal yang kamu beri kepada anak kamu, iaitu ta'allamun ilmul adab, iaitu kamu pelajari ilmu adab. Itu barang paling mahal sekali. Suatu pemberian, suatu perhiasan yang paling bagus sekali, seseorang ibu bapa beri ilmu adab. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kelakuan mendidik
ya anak itu berbeza. Dan zaman sekarang ada ada apa tu cara-cara dia. Tu tak leh. Kalau apa dulu setengah tu gantung gantung rotan di dinding. Cucu dia anak dia kuasa gurung dah ataupun dia celah mata pun kuasa gurung dah. Tu dinding lebih bahaya na'uzubillah min zalik. Maka itulah ulama bukan mufti Mesir apa dia Syekh Hasan. Dia menyatakan di akhir zaman mendidik anak itu bil ilm bil hilmi dengan lembah lembut. Tu melembah lembut. Jangan buat gitu tak baik. Tak buat gitu. Ni tak baik cara begini begini. Tu. Tak boleh marah pula depan orang. Kalau maknanya kalau marah depan orang tu dibuat semalu. Dia memberotok. Maka tak boleh. Maknanya ibu bapa tu ataupun siapa yang menjaga orang yang orang kanak-kanak itu ataupun orang yang di bawah jagaan dia itu, dia lebih mengetahui kelakuan anak itu sendiri macam mana. Orang yang di bawah jagaan dia itu, dia ni tak boleh, tak boleh. Kalau marah depan orang, dia kohor nak marah, tak boleh. Maka dia kena jauh kerana kena nasihat cara lembut-lembut. Sebab di akhir zaman ni dia berubah macam-macam dah. Tu qala musannifu rahimahullahu taala, dan anak dengan tiada sebab pada hukum syarak, maknanya tak boleh nak pukul sahaja-sahaja, dipalu masuk dipalu ni terkeluar yakhrujul darabu bil wajhi, bila sebut dalam kitab ni dipalu tidak termasuk pada muka dia terkeluar selalu. Dalam kitab-kitab lain begitulah, bila sebut dipalu dipukul maka terkeluar sendiri. Ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama fiqah, ulama-ulama lebih lagi ulama tasawuf, bila sebut saja dalam kitab dipukul maka dia tidak kena pada muka, muka terkeluar selalu. Nak bahang ke tempat lain tak apa, lebih lagi afdal di kawasan isi, kawasan isi, maknanya biar pedih, itu lebih dia afdal lagi. Maknanya dia pedah tu biar bagi pedih, jangan bahana kayu. Bahana kayu senok pada tulang, cedera pun dalam tulang, apa benda bersarah pula, itu tak boleh. Itu ada boleh didakwa lagi. Begitu tu pun Islam dah ajar cara begitu. Itu nak marah sangat sangat kanak dia. Tu bahan dengan kayu. Dengan kayu ada dua. Ada kayu hok kasar. Ini terbedak je bedak sungguh. Itu tak boleh. Kerana dia boleh mencederakan dalaman. Itu tak boleh. Khayar afdal nak pukul di kawasan isi lah tebal tu sikit tu. Itu boleh. Itu afdal. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ilmina fid dawrayn ya rabbil alamin. Kerana sabda dan atau lebih daripada hak. Tak boleh, maknanya nak pukul tu lebih daripada hak tadi tu, akak tangan siapa tinggi. Tak boleh nak pukul dengan otak, nak pukul cara menyerang gitu, cara begitu saja. Jangan buka hak ni, jangan buka. Pukul gini jangan pukul. Kalau pedas tepi ni, pukul begitu saja. Tak boleh ambil pusing dari belakang kepo bahan begitu, tak boleh. Bukan cara Islam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diseksa perempuan dengan sebab memalu kucing hingga mati ia kucing, hingga mati ia kucing. Zaman dulu ada kisah perempuan, dua kisah perempuan ni. Hak ni perempuan pelacur bagi minum pada anjing dan masuk syurga. Hak ni perempuan ni ahli kitab, mereka ni pukul kucing sehinggalah dia dikatakan tempat huni yang maq'ada minan nar, tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Batulah para ulama menceritakan bahawasanya para ulama membahas lebih lagi seseorang itu bila berurusan dengan orang yang kurang akal ataupun orang yang lemah ataupun makhluk yang tidak ada akal, maka hendaklah dia berlemah lembut. Itu hak ulama nakal belaka. Orang yang kurang akal, akal mana? Seperti kanak-kanak, dia akal dah cukup lagi. Dia nak marah kepada anak dia, cucu dia, dia faham tu, macam-macam dia marah, itu bukan cara yang diajar oleh Islam.
ataupun yang tidak ada akal, ada nafsu seperti binatang. Binatang mana dia ada akal, kita bedah dia, membahan dia siapa, ya Allah dah esok ke hari. Tu sehingga hak paling takut sekali mampu teruk kucing tu. Tak boleh. Tu pukul. Tu kalau pergi haji ke Baitullahil Haram buat umrah. Comel dia buat umrah tu. Tapi apa? Sebut dalam kitab. Dia tidak akan dia akan diseksa, dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia memelihara burung. Tapi dia tidak bagi makan burung itu. Dia tidak bagi minum burung itu. Dia kurung dalam saka. Dia pergi haji ke Baitullahil Haram, maka Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala tidak menerima haji dia. Tu. Sehinggalah mampu binatang tu. Maka Allah Ta'ala tak terima. Tu. Ataupun diperbahas lagi oleh para ulama. Iaitu Allah Ta'ala tak terima lagi. Ini ada ulama musyaddid. Ulama yang musyaddid, dia menyatakan bila orang nak pergi umrah, nak pergi haji, tengok tu hak yang dipelihara dia tu, iaitu mana binatang-binatang tu dipelihara ada ke tak, ataupun lebih lagi orang yang di bawah dia tu nak pergi haji ke Baitullah bila haram, maka dia tengok anak ataupun orang di bawah tangguhan dia tu cukup tak makan, cukup tak belanja. Kalau dia haji, pergi haji berapa lama dia pergi buat umrah ataupun dia duduk sana lama, maka dia kena tengok di rumah dia tu dia nak pergi selama mana, maka dia kena ukur makanan tu selama mana dia nak pergi, kena tinggal makanan ataupun duit kepada ahli keluarga dia sendiri, sebab orang di bawahan dia. Jadi berkaitan dengan mengerja haji pun sampai tahap tu, maka apatah lagi orang pergi haji sehinggalah binatang tu mampu. Tu lebih bahaya lagi. Sebab tu dah kena hati-hati. Sungguh tak ada keberkatan hidup seseorang itu, disebut dalam suatu hadis Nabi SAW, bila dia memelihara sesuatu binatang, kucing ke ayam ke apa lagi, binatang-binatang lah, binatang tu lapar, dia tak bagi makan, keesokan hari baru dia pergi makan, sengah dilaknat oleh golongan para malaikat. Golongan para malaikat itu tak boleh. Maksudnya binatang pun kena jaga sampai tahap tu, maka apatah lagi manusia. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kerana sabda Nabi SAW, diseksa perempuan itu sebab memalukan kucing hingga mati ia, inilah hukum binatang, ini hukum pada binatang. Saat dia pukul kucing, siapa kucing tu mampu, maka apa betapa manusia. Manusia tak boleh. Lebih lagi manusia, maka betapa engkau saka pada manusia, maknanya apatah lagi kelakuan kamu dengan manusia. Sebab aku tak boleh buat dengan manusia, kerana Allah wa memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya aku memuliakan anak Adam, kata Allah. Aku memuliakan anak Adam, kerana anak Adam ni, manusia ni, dia akan buat perhitungan di hari kiamat kelak. Jadi aku berurusan dengan dia ni, aku duduk jaga dia, tiba-tiba memukul dia, siapa dia sakit ke, jatuh sakit ke, tak boleh hukum. Jadi kalau binatang pun tak boleh, maka betapalah manusia. Itu yang disebut oleh ulama, seperti mana Syekh Abdullah Al-Muttalib Al-Hashi, disebut dalam kitab ini, tak boleh kelakuan manusia. Tu qala musannifu rahimahullahu taala, dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada aku memalu hamba pada suatu hari dengan kayu, maka aku dengarlah suara belakangku, ya ibnu mas'ud, maka tiada ku dengar kerana sangat amarahku. Maka tak kala hampir ia saudara kepadaku, maka tiba-tiba ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal berkata ia, ya Ibnu Mas'ud, bahwasanya Allah Taala terlebih kuasa ia Allah atasmu, tiada kuasamu atas hamba ini.
maka kataku demi Allah, tiada aku palu hamba kemudian ini selama-lamanya, serta gugurlah kayu pada tanganku, maka tilik olehmu hei murid akan maka tuat maka tilik olehmu hei murid akan hal Nabi sallallahu alaihi wasallam bertapa ia ya Rasulullah, maka perangai olehmu sepertinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud ni suatu hari dia ni adalah Ibnu Mas'ud, dia adalah sepupu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu pada Rasulullah. Ada suatu hari dia kata, aku pukul hamba. Aku pukul hamba, nak marah sangat ni. Aku pukul hamba ni. Aku bedah hamba ni. Pada suatu hari aku pukul dengan kayu, maka aku dengar di belakang aku. Iaitu aku dengar suara di belakang aku, hei Ibnu Mas'ud. Aku dengar begitu. Masa aku bedah hamba tu, hamba aku tu, aku dengar dari belakang aku, ada suara di belakang aku, hei Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Maka tiada aku dengar akan dia. Maka kata Ibnu Mas'ud, tiada aku dengar akan dia. Apa maksud? Jadi aku buat-buat dah dengar. Aku dengar dah Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Tapi maka tiada aku dengar, jadi aku buat-buat dah dengar. Aku dengar suara di belakang, tapi aku buat-buat dah dengar. Sebab apa? Kerana aku sangat marah sangat ni. Aku nak marah sangat pada hamba ni. Maka tak kala hampir ia suara kepada ku, maka semakin yang dekat dah. Tiga mula dari jauh, hei Ibnu Mas'ud, panggil nama aku. Apa aku buat-buat dah dengar, maka aku dengar suara tu semakin dekat dah dengan aku ni. Maka tiba-tiba ia Rasulullah SAW. Maka rupanya Rasulullah SAW mari di belakang dia. Kejut dia, iaitu Abdullah Mas'ud ni. Lalu berkata, bila Rasulullah sampai dekat Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat menyatakan yadu Rasulullah sallam fi mankibi. Rasulullah pegang di belakang Abdul Mas'ud, Rasulullah pegang bahu di belakang Abdul bin Mas'ud. Tu Rasulullah pegang, Rasulullah kata apa? Tiada bahawasanya Allah itu terlebih kuasa atasmu. Allah ni lebih kuasa lagi di atasmu. Mu buat salah, Allah dah faham mu sampai tahap ni. Mu duk pukul hamba, hamba ni buat salah sikit, mu nak marah selalu. Allah ni lebih kuasa. Kalau mu ada buat silap, Allah ampun, Allah maaf. Tapi mu bila ada salah silap sikit dengan orang bawah mu ni, kuli mu ni, mu nak marah selalu, mecok selalu, muka masang selalu. Ibarat begitulah. Muka nak marah selalu. Sedangkan Allah ni maha berkuasa di atas mu ni. Bila begitu, kata Abdullah bin Mas'ud, bila aku dengar begitu, maka kataku demi Allah, maka aku pun kata depan Rasulullah, demi Allah, tiada aku pukul hamba ini kemudian ini selama-lamanya. Maka ketika Rasulullah kata begitu pada aku, Allah lebih kuasa di atas kamu. Membuat salah kadang-kadang, Allah maaf. Tapi seorang ni buat silap sikit, memasang muka, nak marah, memecah, tapi Allah dah buat begitu, Allah sentiasa bagi makan semua kepada mu, bagi minum dengan rahmat Allah. Tu mu ada salah silap sikit, nak marah selalu pada hamba ni. Begitu. Bila begitu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah demi Allah, demi Allah, aku dah tak mau pukul dah hamba ni. Aku tak mau pukul dah hamba ni kalau dia ada buat salah silap. Aku nak sabar. Dan ketika itu, kayu yang berada pada tangan aku gugur, aku lepaslah, aku buang pada tangan aku ni. Itu sahabat tahap tu Abdullah bin Mas'ud. Sebab dia nak marah. Sebab memanglah sifat marah ini sifat ialah daripada syaitan. Syaitan dia mari. Bila orang nak marah, sebab itulah sunat dinakar dan semua-semua hadis Nabi selain. Bila seorang tu nak marah, marah kena ada, tapi marah orang panggil tak bertepat. Sikit saja nak marah selalu. Salah sikit dengan anak isteri, nak marah selalu. Salah sikit dengan kawan korobak, nak marah selalu. Sikit Orang panggil kerja tak matang, panggil nak marah sikit. Kalau ada tepat ketat, kena tepat kena marah. Marah tu boleh marah, tapi bertepat.
Jangan marah siapa diri kita memutarak, tak boleh. Sebab itulah Nabi SAW ajar pada kita yang mana kita telah cerita dah sebelum ini. Nabi SAW sebut apa, bila kamu nak marah, apa, kamu duduk. Bila kamu duduk, iaitu kamu nak marah, kamu istighfar. Bila kamu ada marah lagi, kamu duduk. Kamu nak marah lagi, kamu ambil sembahyang. Kamu nak marah lagi, kamu tidur. Kamu nak marah lagi, apa lagi, istighfar lagi. Nak marah lagi, nak marah lagi, buang laut, buang sungai, mudah marah. Dia marahlah banyak-banyak sangat, marah begitu, tak boleh. Jadi Rasulullah ajar dalam hadis itu istighfar. Astagfirullahalazim. Ataupun hadis lain apa? Allahu rabbuna la syarikalah. Yang kita telah baca dah hadis sebelum ni pagi-pagi tu. Ha? Allahu rabbuna la syarikalah. Sebab apa? Sebab apa kata ulama sebut? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Fakhruddin Ibnu Asakir menyatakan kerana takut marah itu dia bertuhan dalam hati kita. Takut marah tu jadi Tuhan. Tuhan macam mana pula? Sebab Tuhan macam mana? Tuhan iaitu soal dia jadi Tuhan dalam dada kita ni, mak kelakuan macam mana? Jadi kita duk ingat semua nak marah, nak marah. Ibarat kita cinta kepada marah. Sebab orang bila cinta pada seorang, dia sebutlah sebut. Mandi pun duk ingat, makan pun duk ingat, tidur pun duk ingat, duk ingat-ingat lama. Maka kecintaan yang hakiki adalah milik Allah. Itu yang sebenarnya. Kecintaan yang sebenar adalah milik Allah. Jadi seorang tu bila dia ingat marah, maka seolah-olah dia letak Tuhan dalam hati dia. Sedangkan perkara yang mutlak yang perlu diletak dalam hati dia ialah Allah. Allah lah. Allah. Tu ingat Allah. Sebab itulah bila dia nak marah, Rasulullah ajar baca Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, la syarikalah. Tiada sesiapa, tiada aku menyerutu baginya. La syarikalah, tiada sekutu, tiada syarikat, tiada berkongsi aku dan baginya ya Allah. Allah saja kedudukan Allah dalam hati kita. Tapi oleh kerana dia ingat nak marah-marah, seolah dia menjadi marah itu sebagai Tuhan. Itu yang disebut oleh para ulama, iaitu sebut Allahu Rabbuna la syarikalah. Itu di antaranya. Jadi ini pengarang kitab kita ni diwakmah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis yang lain berlaku kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar ni duduk satu tempat tu, Rasulullah berada berhampiran dengan dia lah. Tiba-tiba tabassum tasabbu bi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seseorang tu maki pada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar macam-macam lah, begini. Lalu Abu Bakar pun jawab sepatah saja. Abu Bakar jawab. Bila dia kata duduk kepada Abu Bakar jawab. Bila begitu kata Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, maka yanzur ila wajhi Nabi sallam. Ketika itu aku tengok pada wajah Rasulullah keruman. Ruman ni seperti buah delima. Buah delima tu kalau kita belah dia kemerahan. Muka Rasulullah ketika itu kemerahan. Rasulullah nak marah. Lalu Rasulullah pun lari balik. Maka aku rasa ketakutan, kata Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu aku dah tanya, sehinggalah menjelang keesokan pagi barulah aku tanya balik Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa mula-mula bila orang maki pada aku, orang kata huduh-huduh pada aku ni, mu suka, Rasulullah suka ketika ni lah panggil seseorang tu kata huduh-huduh pada Abu Bakar. Abu Bakar tengok muka Rasulullah suka, Rasulullah senyum saja. Tetapi bila aku jawab sepatah kepada lelaki itu, muka kamu merah, lalu kamu lari. Muka kamu seperti keruman, seperti buah delima, kamu lari.
Kenapa wahai Rasulullah? Ya, dia tanya keesokan hari. Tu. Dia nak tanya masa itu dah berani lagi nampak muka Rasulullah lain. Lalu dia tanya keesokan pagi subuh tu. Selepas sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-masjid. Rasulullah sudah berpaling dari sembahyang, sudah sembahyang, Rasulullah pun nak keluar dari masjid. Lalu akbara ila Nabi SAW. Aku berhampir dengan Rasulullah dan su'ila Rasulullah SAW. Aku bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bagaimana muka kamu masa orang duk cakap kata-kata huduh-huduh aku, mu senyum, manis senyum. Dan kesini Rasulullah ni dalam Syama'il Muhammadiyah disebut Rasulullah ni kalau dia senyum gigi dia bersinar. Itu cantiknya gigi Rasulullah SAW. Itu dah sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu ada disebut. Tapi bila lelaki ni jawab, mula memerah mukamu seperti buah delima, lalu mempindah. Jawab Rasulullah SAW, ketika kamu menahan marah kamu, orang maki kamu, mudah jawab. Ketika itu aku tengok berduyung-duyung malaikat turun. Malaikat turun, malaikat memuji-muji kamu. Kamu malaikat berbangga dengan kamu. Ketika orang kata muduh-muduh tu, tiba-tiba menjawab sepatah, aku tengok malaikat lari. Adabara syaitan ilayya. Ketika itu aku tengok syaitan cepat-cepat mari kepada kamu. Itu berpunca, berpandukan kepada hadis itulah. Marah ini daripada syaitan. Syaitan daripada api. Maka marah ini dia berasaskan kepada api. Kerana syaitan dia nak membarakan seseorang. Jadi orang yang dapat menahan marah, maka dia bersama dengan golongan para malaikat. Tapi marah bertepatlah. Marah bertepat. Janganlah tak ada dia marah langsung. Isteri dia dah haurat pun tak marah. Apa lagi? Isteri maksiat pun tak marah. Anak buat maksiat pun tak marah. Apa lagi? Anak dia dah tak makan tudung pun tak marah. Tak apa. Didik cara helm, cara lembut, apa, jangan marah. Tak baik marah ni daripada syaitan. Ada betul hal itu. Hal itu dayus la yadkhulul jannah. Itu masuk golongan dayus pula. Rasulullah menceritakan di pintu syurga dia ditulis dayus la yadkhulul jannah. Orang-orang yang dayus ni tidak akan masuk syurga. Tak boleh begitu. Tak boleh. Tak berani nak tegur isteri dia. Takut isteri dia marah pada dia takut. Tak boleh. Kalau hak tak betul, tetap kena kabar. Tak betul hak ni, cara ni tak betul. Tu. Kadang-kadang isteri satu hal juga. Ada seorang Allah tu. Dia nungka kapur raja nunglah. Dia kata saya nak macam mana saya? Allah saya takut. Dia takut bini. Nak kena itu. Dia tahu bab. Tak tahu. Tak ada ayat-ayat sikit tu. Susah lah. Saya tu nak cari ayat bini susah lah. Main ayat nak bini takut ni. Permulaan tu dah. Permulaan. Tapi ada. Seperti Rasulullah ajar. Iaitu baca berapa? Qul wallahu aham. Tiup pada telinga isteri waktu tidur. Tu. Ataupun baca ya latif ya latif. Itu aja ada para ulama bahas seperti mana ulama-ulama arwah tuan guru Dr. Arudin pun ada sebut membaca kat telinga. Kalau isteri marah dah betul tu lainlah. Kalau isteri dia buat benda betul, isteri marah. Itu tak kena pada isteri. Kalau dia dah betul, lepas tu isteri nasihat dia, itu dah budak lah. Hak tu dia kena ikut lah. Tu. Dah. Macam mana pula? Saya tolong isteri. Tolong basuh baju. Tolong basuh apa lagi? Basuh periuk. Basuh pinggang. Basuh ni. Isteri tak basuh. Tapi saya nak tolong. Hak tu. Apa lagi? Nabi SAW sebut. Iaitu hak tu Allah Ta'ala akan membina mahligah dalam syurga. So kalau suami jenis begitu,
tanpa soal takut dia dia tolong basuh baju, dia tolong basuh apa lagi, buat kerja rumah lah. Dia buat kerja rumah tu, tu soal basuh baju, basuh pinggang, basuh apa lagi, tu tolong isteri dia tu tanpa perasaan, tanpa dia rasa takut pada bini dia, tapi sengaja nak tolong, itu dah syurga hak tu. Hak tu Allah bina mahligah kalau hak jenis suami begitu. Tu suami jenis tolong begitu tu, Allah Ta'ala membina mahligah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mahligah syurga seorang suami seperti mana disebut dalam kitab Muhimmah, dalam kitab Al-Muhimmah Ma'izah. Muhimmah tu kitab tentang perkahwinan, pergaulan antara suami isteri ni. Kalau suami nak mendapat mahligah dalam syurga, mayriyadil nahar, mana syurga itu duduk tepi sungai, tepi sungai, indah sungai tu. Waktu Rasulullah pohonnya rendang dan dibina mahligah, besar mahligah di syurga. Terjadi minta di alam, di bawah di mana syurga, air sungai tu, siapa penghuni dia? Iaitu suami yang menolong isteri dia tanpa perasaan, tanpa rasa takut, tapi saja-saja suka rela kena mak pada isteri dia tu. Maka tidak ada masalah. Hak tu tak dikatakan adayus. Hak dia tak adayus ni, tu suhu ni. Kalau dah suruh suami nak buat, dia marah, dia belabek, dia dia ugut macam-macam. Itu suami pun rasa takut, rasa cari ayat nak urin ni, macam-macam lah contohnya. Maka hak itu panggil adayus. Na'uzubillah min zalik. Adayus lah dukhul jannah, tidak akan masuk syurga. Itu dia antaranya. Jadi marah tu kena ada juga dalam, tapi marah bertepatlah. Jangan orang buat maksiat, orang buat perkara muka, tak apalah, waktu hak tepi kain orang tak secara lah, tak boleh begitu. Itu Islam tak ajar begitu. Islam hak amar ma'ruf kena buat, hak nahi muka kena cegah. Itu di antaranya. Qal musannifu rahimahullah ta'ala, maka kata musannif, maka tilik oleh murid, hei murid, akan hal Nabi sallallahu alaihi wasallam bertapa ia, maka perangai olehmu sepertinya. Maka kata musannif dengan kita ni, mutiliklah bagaimana kelakuan Rasulullah. Rasulullah siapa tahap tu? Abdullah bin Mas'ud pukul Rasulullah kata buat apa buat begitu. Batu Anas bin Malik, khadam 10 khadamtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sana. Anas bin Malik, dia duduk khidmat Rasulullah selama 10 tahun. Dia kata suatu hari aku keluar dari rumah Rasulullah, setelah aku keluar, Rasulullah pun cari aku. Rasulullah cari aku. Bila Rasulullah jumpa aku, Rasulullah tak marah pun, kata Anas bin Malik. Rasulullah lebih sifat sabar dia tu. Rasulullah menunjuk contoh bahawasanya, Rasulullah tak kata pun lima zataf'an wala takul uf. Rasulullah tak kata pun, bakpun main gitu, bakpun begini, bakpun begini. Tak ada kosong gitu Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi, maknanya dalam perkara marah tu kena berpetak pada-pada lah. Kalau marah sehingga pukul, tidak boleh. Itu kena tengok keadaan. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan lagi haram menyiksa segala binatang yang ada nyawa dan haram menyiksa segala binatang yang ada nyawa dengan api hingga sudum salipun, yakni semut yang halus tu. Sudum tu semut halus, maknanya tak boleh seksa api dengan binatang, seksa dengan api pun tak boleh. Itu nanti kita sambung baliklah. Itu ada perbahasan dia juga. Dan lagi haram menyiksa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memelihara kita dan sentiasa meletakkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah SWT. InsyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insyaAllah akan diletakkan kita dalam syurga Allah SWT. Jadi sekarang ini
dulu. Wallahu a'lam bissawab. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil aitam asidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika al'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wazajjina bil halim wa akinna bit taqwa wajibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.